Pandasi. Ada apa, Nak? Di kemarin ibu guru ajarin Pancasila. Di apa sih Pancasila? Nah, jadi gini. Duduk dulu sini sama Papi. Papi mau cerita sedikit. Iya, Pi. Nah, jadi gini ceritanya. Selesai tugasnya? Belum lagi dah, susah banget tugasnya. Kok nggak minta tolong sama mereka? Kok mereka juga lagi bikin tugas? Ya, bapak tinggal susah untuk seorang ya. Ya maaf ya, dah. Nenek lo udah minta tolong kakak dulu. Waktu nyusul surang, nek mau kalian tuh nyusul apa? Mbak Ari, enggak, udah. Nyusul surang saya taruh di duduk di sana. Kami kadang, kami ramai di Sukabumi Kerajo. Nyo mono-mono saya duduk di sini. Ini merikung aja. Kalau kau nampak nasi rambut itu, kecian nyo. Siapa tahu ikut tu percaya kerja jo. Nyo mono mono aja. Kalau dah tidur batu, percaya tu lima. Kau setelah tu nanti apa? Sudah bisa satu 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 lebih pada tidur dah. Cepat lebih dah. Kesannya apa ini deh? Ah, ya dah. Thank you.
Belum lagi, Lek. Catatan untuk rapatku ketinggalan, Lek. Lek, kau udah makan, Lek? Udah. Baru aja makan aku tadi. Lah, kau gak nampak sama aku tadi? Iya. Perlu kali ku nampak karena aku makan. Gak masuk kali kayak aku kayak gitu. Udah tahu kau lagi puasa. Ah, selo lah. Gak salah sama aku tuh. Ya samamu gak masalah. Aku segan lah pula. Gak menghargai kawan itu namanya. Tapi serius lah. Aneh kali kau ketengok hari ini. Mimpi apa ya kau semalam? Alah, perasaan kau aja tuh, Lek. Yaudah, Lek. Aku balik dulu, Lek. Iya. Hati-hati kau. Di jalan main aspal. Iya, Lek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mas, gimana kira lu mas? Wih, keren cak, serius. Tahu gua siap bisa koreografi bela diri. Lu sih mas, karena nanya anggota kita dulu. Itu dia Alisa, dia kawan-kawan aja bisa bela diri. Yang ini buku di kabarnya. Kan belum tentu cewek gak bisa ngerti bukit dan cowok. Makanya kita ditanya bisa tinggal untuk cari wanita ini. Iya bro, lain kali kalau gua butuh sesuatu, gua tanya teman-teman gua dulu deh. Tapi yang penting, makasih banget ya bro, udah bantuin gua. Sip, aman tuh. Tapi jangan lupa bilang makasih ke Alisa ya. Oke bro, sip, aman. Yaudah, gua sempat dulu ya bro. Oh, oke, lanjut. Gak apa-apa. Pokoknya, acara kali ini harus diadakan di ruang seminar perpustakaan. Gak bisa gitu lah. Ruang seminar perpustakaan itu kan kecil. Kalau kita pakai itu, nanti peserta kita terbatas. Harusnya acara ini diadakan di audit. Audit itu kan lebih besar. Gak bisa gitu. Sewa gedungnya mahal, kita harus mempertimbangkan dana juga. Budget kita kan masih cukup untuk bayar audit. Maaf tuh semua anak gue datang terlambat. Tadi aku ngambil barang dulu di rumah. Jadi udah sampai di mana rapat kita? Jadi gini, Cak. Kita maunya acara kali ini diadakan di ruang seminar perpustakaan. Soalnya di sana... Gak bisa gitulah. Tadi kan saran aku ada juga tadi yang di audit. Tenang. Kalau seperti ini, rapatnya gak akan selesai. Mending kita dengerin pendapat dari masing-masing dulu. Nanti kita lihat kekurangan kelebihannya. Setelah itu pasti kita dapat keputusannya di mana acara kita ini akan diadakan. Ya udah deh. Kalau gitu bagaimana teman-teman kita pakai sarannya si Panca aja? Boleh juga tuh. Kalau kayak gini terus, tuh ya palitan si krim kita nih. Dari aku sih untuk rapat selanjutnya, kalau rapat itu jangan tengah-tengah kayak tadi deh. Kan lihat tadi itu rapatnya yang emosi-emosi itu nggak ada tujuannya nggak selesai, nggak tercapai. Nanti untuk rapat-rapat selanjutnya, mending opini-opini, pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain didengarkan. Nanti kita dapatkan satu tujuan. Nah, kalau nggak tujuan tercapai itu, kan rapatnya bisa selesai cepat, tentunya kita juga dapat tercapai. Saran dari aku itu aja sih. Deko, Bang. Iya, mau Deko, Bang. Di mana belok? Tadi jatuh di bangku situ tuh, Bang. Makasih banyak, Bang. Balik cari uang balik, Bang. Apa lo, Bang? Awas sama awaknya, Bang. Kali besok waktu pas aku kesana, apa lo ngawal? Ya, balik, Bang. Kalau uang kok punya arti, mana biar awal, Bang. Memang itu kenapa, Bang? Iko dari gaya laki-laki awak, Bang. Tapi gaya laki-laki awak lah meninggal. Indah di lagi, Bang. Semestinya aku ingat ini, Bang. Semoga ekspresi, Bang. Wah, yatim piatu, Bang. Deh, maaf, Bang. Nggak maksud waktu itu, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Oh iya, Bang nerima, Bang. Waktu itu dibutakan, Bang. Nggak boleh ngapain, Bang. Untung, masuk gua, ya, Bang. Gua ada aktivitas siar, rempekan, Bang. Untung, lah, masuk gua, ya, Bang. Nggak
Ya coba tadi pakai lu kan waktu kurang lo, Bang. Iyalah, Bang. Makasih, Bang, ya. Iya, sama-sama, Bang. Gua balik ke kos, Bang. Iya, sama kasih, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Sama deh, Bang. Awang aku bilang, Bang. Ya, ya, Bang. Aku bilang, Bang. Itulah, Bang. Tadi ketiwa aduh, tapi terima aja kembali ini, Bang. Ya, tolongan, Bang. Ini apa aduh, Bang? Ini apa aduh, Bang. Apa lo? Tua, Bang, mana tolongan awak tadi, kan? Ini mana ini, Bang. Kasih banyak, Bang. Ini aku lah, Bang. Itu wak cari, Bang. Ayo, mana, Bang. Saudara kandung awak, Bang. Dia lah lama sama-sama kan, amun tak sanak surang tu ngah, Bang. Panjang cerita nak, Bang. Awak sebenarnya nak berumah nak, Bang. Cuman mah, Bang. Dia ada abang-abang yang membawa awak mah. Yang anggap awak sebagai adiknya, tu ngajak awak ke rumah, Bang. Tahu tak, Bang? Mananya tu awak kau mencilok dulu, Bang. Wih, ngeri mah, Bang. Tenang saja lah, Bang. Kini ndak lah, Bang. Awak lah tobat, Bang. Wih, cuba aja itu, Bang. Assalamualaikum, Abang. Soalnya, Abang, awak nampak dia, Abang, tu mencilok, Abang. Tu dimbohnya, Abang. Itu comel, Abang, Abang. Dimbohnya, Abang, tu. Ini kejam, Diko, Abang. Wih, kemari yang lu. Abang buat piti tu kemari. Kondak dia dimbau rarami, kau, Abang. Itu comel, Abang. Itu, Abang, situ, Abang. Itu, Abang. Nyo bawa awak ke pasar, Abang. Itu comel, saya, rasanya. Amal akan dibawa apa kan? Itulah awalnya tu, Bang. Coba aja dinya, Bang. Rukunya nak, Bang. Bawa ke pasar tu, Bang. Tu nyembo ibu tadi. Aku tak kaji dah, Bang. Kamek, Bang, Bang. Tu nyembo ibu tu kan. Bu, dia. Kau anak kau. Nampaknya tu ibu jatuh. Anak kau nyelamain, Bang, Bu. Tu tak diam sewa dah, Bang. Tu rupanya ibu tu nyagi titi. Kau kan, Bang. Tu anak saya, Bang. Diam sewa tu. Sesudah tu, Bang. Abang tu ngicik beriku, Bang. Ang ni kerajaan elok. Ndak perlu long mediko do itu. Ancang ikut dan lain banyak kawan ang mah. Tu nama kau ikut jabang tu? Ndak do, Bang. Cuma nak bang tu ngecek mediko. Ang kalau nyo ikut jodan. Ang cari saya di bypass tu ada kade warna merah. Cari saya warna merah tu diko pai siang situ. Ang tu bang cari saya dan tahu orang jodan mah. Ndak tu bang tu nyo gipit ya ada, Bang. Ko piti yang makan ang kerajaan piti tu untuk yang elok, jangan tak elok lagi. Aman dong ada apa, Bang? Bingung masa hari, tapi wala ya, Bang. Tu jarang lah sebuah jalan yang kayak Bang. Tu asyik tu, Bang. Singkat cerita mah, Bang. Lah taman dong lah berpikir apa, Bang. Tu atur ya, Bang. Tu mencari kan dia. Alhamdulillah lah, Bang. Wah langsung di situ diterima ya, Bang. Abang tu, dia kawan-kawan tu. Tahu tak, Bang? Nyo aja, Bang Haji. Aja awak yang elok, musik beraja. Jadi ibaratnya nak, Bang, awak kau tidak
ibaratnya tuh awak tuh nggak merasa tersisihkan di situ, bang. Jadi keluarga baru di situ, bang. Ibaratnya tuh awak menyesal awak menemui Deko dulu, bang. Di situ awak berubah deh, di kawan-kawan awak tuh, yang majan awak arti ibu itu, bang. Di situ, bang. Awak tarah solo, bang. Untuk abang kau nak menjadi boleh bang buat solo kan? Jadi awak biasa sih kalau mau Deko, bang. Awak lah jajan begitu, bang. Tak peduli awak tau bang, ini orang kayu, ini enggak. Kalau masalah berbagi itu harus berbagi bang. Soalnya itulah awak ditakdirkan kan sebagai manusia bang abang. Jadi enggak bisa pandang-pandang lo bang. Ini orang susah ya harus tolong. Ini kayunya, atau ini miskinnya, baik buruknya. Serah lah bang, penting tolong ya bang. Terus dulu deh bang, bang. Pak Aras bang, kita sebuah coba pengetahuan itu bang. Itulah bang. Cerita panjang sana ya bang. Cuma hari lah malam kok bang. Gila bang. Yo, bila bila lah sama gua ya, bang. Ya, bang. Siap-siap solat ni, bang. Solat dah, bang. Iya. Ayolah, nah, bila nasi, bang. Ayolah, bang. Oh, gitu ya, Bu. Ya, gitulah. Bila mau belajar dulu ya. Ya, belajar yang rajin ya, nak. Lah, bukunya ketinggalan. Ya, terima kasih.